Kini Indonesia. Jokowi puji film nasional. Presiden Joko Widodo menyaksikan film produksi dalam negeri, Yowis Band, di sela kunjungannya ke Malang, Jawa Timur akhir-akhir ini. Dilansir dari Tempo.co, Jokowi menyatakan senang dengan penggunaan bahasa daerah dalam film tersebut. Dia juga senang karena film tersebut menggunakan bahasa Jawa dan juga ada teks terjemahan Indonesia yang bisa dinikmati oleh semua orang. Yowis Band merupakan film komedi besutan Fajar Nugros dan Bayu Skak. Film yang dibintangi Bayu Skak, Brandon Salim, dan Devita Auril ini unik lantaran 80% percakapannya menggunakan bahasa Jawa. Jokowi merekomendasikan film ini sebagai film yang wajib ditonton anak muda karena bagus sekali, banyak lucunya, banyak gernya, dan alur ceritanya bagus. Tapi khusus untuk ini film Yowis Band, saya senang sekali ada sebuah film yang berbahasa daerah Jawa Timuran. Saya nonton itu deket sekali. Dia berharap semakin banyak masyarakat yang mau mendukung film nasional dan semakin banyak bioskop yang menayangkannya. Dukungan itu akan memberikan kesempatan kepada pembuat film untuk bertumbuh dan berkreasi. Sehubungan dengan ini, pemerintah tengah meningkatkan kualitas SMK yang berkaitan dengan perfilman untuk menghasilkan tenaga kerja mumpuni. Saat ini, baru 18 SMK dari 120 SMK yang sudah direvitalisasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diminta segera mempercepat perbaikan itu. Kini Indonesia, bangga.